أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بالتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله أهلا وسهلا بكم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أنام الإنسان ما لم يعلم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد الحمد لله Segala puja dan puji yang tertentu dirafakkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuhan ta'aluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah dan dialah Tuhan yang telah menciptakan kita yang asal daripada setitik air yang tidak bererti lalu disimpan dalam sebuah empangan yang kokoh dinamakan ia sebagai rahim ibu. Dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar-besar nikmat yang kita perolehi pada hari ini adalah nikmat Islam dan iman. Selawat berserta salam ke atas junjungan besar kita Sayyiduna wa Maulana wa Habibuna wa Syafi'una wa Zuhrina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak. Ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Ta'ala malam yang mulia ini dapat lagi kita bersama-sama bertemu di dalam pengajian kitab Mustika Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada jilid muqaddimah. Dan sampai kita pada perbahasan hadis ke-24. Betul, 24. Ajar hati, betul ya? InsyaAllah. Pada hadis yang ke-24 pada menceritakan tentang bab wajib menuntut ilmu agama dan kelebihannya. Jom. Pada pengajian lalu telah kita bacakan hadis daripada Abi Bakrah menceritakan tentang kelebihan menuntut ilmu dan diceritakan juga tentang perihal beberapa perkara di antara saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya suruh menjadi orang mengajar, iaitu jadi orang alim. Tak boleh jadi orang alim, jadilah orang yang menjadi alim, iaitu orang yang nak belajar, jadilah pelajar. Tak boleh jadi pelajar, jadilah pendengar. Tak boleh jadi pendengar, maka jadilah kamu orang yang suka kepada orang yang menuntut ilmu. Adapun orang yang suka kepada ilmu. Wala takun khamisan, jangan kamu jadi orang yang kelima. Kan Nabi SAW, wala takuni khamisatan fatahlika, maka celakalah kamu atau binasalah kamu disebabkan yang kelima tadi. Jadi tok guru tak boleh, jadi murid tak boleh, jadi orang mendengar tak mau, tak suka pula majlis ilmu, maka rugilah orang yang kelima tadi. Maka hari ini kita sambung hadis yang ke-24 yang diceritakan oleh Muawiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. قال مصنف رحمه الله تعالى وبعلومه في كتابه في الدارين الآمن عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة ولن تزال هذه الأمة فإما قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله رواه البخاري والمسلم.
daripada Muawiyah radhiyallahu an, telah redalah Allah Taala ke atas Muawiyah. Daripada Nabiuna sallallahu alaihi wasallam, telah selawat Allah ke atasnya dengan ucapan salam sejahtera. Sabdanya, sesiapa yang dikehendaki Allah mendapat kebaikan, nuscaya dijadikan dia seorang yang beroleh fahaman, yang teliti di dalam perkara agama. Dan bahawa sesungguhnya aku ini hanyalah yang membagikan, sedangkan Allah Ta'ala jualah yang memberi. Dan sebagai daripada umatku ini tetap terus menjalankan agama Allah, tidak ada siapapun daripada kalangan orang-orang yang menyalahi mereka dapat merosakkan mereka sehinggalah datangnya perintah Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-24 ini menerangkan kelebihan orang yang dikurniakan fahaman yang teliti dalam perkara agama. Allah jualah yang mengurniakan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, sebahagian daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap terus menjalankan kebenaran. Ha, ini dia masya-Allah. Jadi ayandi bunda rahmatullah Allah taala, ini hari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ceritakan pada kita yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka diceritakan bahawa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan. Man di situ, man menunjukkan sesiapa. Yakni sesiapa yang merujuk kepada orang yang mengaji. Orang yang datang menempuhi satu jalan kepada jalan-jalan ilmu. Dia, man ini siapa saja, tak kira lah dia itu kanak-kanak. Atau dia orang dewasa. Atau dia marhain. Ataupun dia gubernur. Atau dia raja. Maka ketika itu dia melalui, itu disebabkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Siapa yang menempuh suatu jalan memudahkan dirinya untuk mendapatkan ilmu. Jadi Nabi SAW mengatakan, siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk dijadikan dia baik, maka apa yang Allah Ta'ala buat pada mereka? Yufaqihu fid din. Maka difahamkan mereka dalam urusan agamanya. Tidak menjadi celaru kepada dia untuk mencari a solution ataupun mencari jalan lain dalam menyelesaikan masalah agama, melainkan dengan agama juga. Ha, masya Allah. Ini tanya bab hukum arak. Hukum arak, dia tak nak pakai hukum agama, tak faham dia hukum haram tadi. Maka ketika itu dia mulalah kaji-kaji sign itulah, sign ini, masya Allah. Sedangkan dalam agama telah menerangkan haram. Ada kelebihan kenapa ia diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan dijelaskan dalam Quran kerana arak itu memabukkan dan menghilangkan akal. Jelas. Tapi dia tak faham lagi. InsyaAllah. Berarti belum dijadikan oleh Allah SWT yang demikian rupa. Kerana Allah bila nak jadikan seorang tu baik, maka Allah bagi dia faham dalam urusan agama dia. Tak adalah dia mula merapu-rapu. Orang Jepun minum arak, elok je maju negara dia. Kenapa negara kita mengharamkan arak? Dululah soal begitu pula. Masya Allah, tabarakallah ta'ala anhu. Ya, berbagai-bagai masalah ni. Tak faham agama ceritanya. Itu sebab kalau tak faham, kena bertanya dengan ahlinya. Allah sebut dalam Quran dua kali. Apa kata Allah? Fas'alu ahlazikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kamu kepada ahlinya kalau kamu termasuk dalam kalangan orang tak tahu. Jangan sombong bodoh. Ada sebab maknanya tiap-tiap orang ada dalam bidangnya. Saya boleh jadi dalam bidang agama, tetapi dalam bidang perakaman ataupun kameraman ke, mungkin saya kena tanya dengan saudara Syarul kita, macam mana ni? Jangan saya belagak pandai, saya kata walaupun muka saya direkam, saya kata saya pandai. Tak, Masya Allah. Saya kena tanya dengan ahlinya. Masya Allah. Begitu masuk ke tanah apa nama, tapak pembinaan. Kena tanya dengan engineer, apa nama arkiteknya. Nak masuk macam mana? Oh, dia kata kena pakai topi. Tak boleh pakai serban, Zat. Masya Allah. Kalau jatuh batu bata kerang, terempuk atas kepala juga, kata dia, Masya Allah. Kena pakai topi safety, kata dia, Masya Allah. Ha? Kita pun tak tahu, janganlah kerah kepala. Dok, sunnah Nabi SAW pakai serban, kata dia, Masya Allah, tabarakallah ta'ala anhu. Ya? Maka kawan tu dah kata, lantoklah Ustaz. Masya Allah, tabarakallah ta'ala. Nabi pun bila masuk dalam perang, disebutkan ketika Fathul Makkah, Nabi menanggalkan serbannya
yang mana ketika itu kopiahnya adalah topi besi. Kata barakallahu taala anu. Topi besi Nabi pakai, kemudian Nabi ikat serban di luar topi. Kemudian Nabi buka topi besi. Kata barakallahu taala. Ini jangan disebabkan helmet untuk masuk ke site tadi dia kata kena pakai, dia kena buka serban, dia nak marah orang Semedang. Keselamatan pun penting. Ha, masya-Allah barakallahu taala anu. Itu dia. Kena tanya pada orang yang bidang dalam bidangnya. Jangan kita memandai-mandai. Ha, tu dia. Ha, ataupun kita ni suka-suka ikut akal kita sahaja. Ha, tak boleh. Maka huraiannya yang pertama, kelebihan orang yang dikurniakan fahaman yang teliti dalam perkara agama. Di antara ilmu-ilmu agama yang utama sekali pada nilaian Allah Ta'ala ialah ilmu agama yang telah diwahyukannya kepada Rasulnya. Sebabnya kerana ilmu agama ini diturunkan oleh Allah Ta'ala dengan dua tujuan. Yang pertama, kerana mengaturkan hubungan manusia sesama manusia dan mengatur hubungan manusia dengan Allah Azza wa Jalla. Ha, ini dia. Ubu tujuan agama itu diturunkan. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kamu itu diperbaikkan, diperelokkan. Habl. Kalau habl ni maknanya tali. Tapi perkataan di sini bukan habl. Tapi makna hubbu. Hubbu ni kecintaan, kesukaan, keramahan. Jagalah hubungan di antara kita dengan Allah Ta'ala. Nescaya hubungan kita dengan manusia pun baik. Ha, ni kata dia. Kalau dia hubungan dengan Allah Ta'ala pun dia tak berapa nak kemas, hubungan dengan Tuhannya juga itu masih lagi dalam keadaan terumbang ambing, boleh jadi dia berbaik dengan manusia, baik insyaAllah. Akan tetapi akan berlaku goncangan hatinya, antara seperti su'uzan, sangka buruk. Dia baik dengan orang tapi sangka baik. Aku elok baik-baik je dengan orang tu, padahal aku pun tak percaya dia. Masya-Allah. Adanya ada nanti insya-Allah. Elok je kamu kan. Kawan ya, kawan macam biasa je, tapi aku bukan percaya sangat dia tu katanya. Su'zan. Kenapa? Kerana nilai agama tadi kurang dalam dirinya ketika mana dia menjadi orang-orang yang meninggalkan Tuhannya dalam kehidupan dia. Itu sebab Allah Ta'ala menurunkan ilmu agama atas dua tujuan, kerana mengaturkan hubungan manusia sesama manusia. Itu namanya muamalat. Muamalat kita dengan manusia sesama manusia ni, hubungan kita, urusan jual beli kita. Itu sebab ada akad tanda setuju, ijab tanda beli. Kata barakallahu ta'ala anhu. Ada yang demikian rupa. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan kita. Bagaimana yang kita melakukan kebaikan, yang kita lakukan amal-amal di atas dunia ni tadi, nanti di hari akhirat kita nak tunjuk pada empunyanya diri kita dengan mengatakan Allah Ta'ala sebut ba'adzubillahi minasyaitanir rajim fa'ammal insanu idza minta maaf fa'amma man utiya kitabahu biyamini, sesungguhnya di antara mereka itu ada yang menerima amalnya dengan tangan kanannya. Wa amma man utiya kitabahu bi zahrih, dan ada pula yang mendapat kita amal daripada belakangnya. Masya-Allah. Maka ini akan melakukan ataupun terjadinya pada suatu zaman kelakuan kita yang akan dipertontonkan di hadapan Allah, dan apa reaksi kita dan apa jenis muka kita akan hadap pada Allah. Ada orang yang jenis suka meminta-minta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup dia minta je, dia suka mengharapkan, dambakan rezeki orang. Ha, ini Masya Allah. Dia dah ada kesenangan, dia ada kemudahan, tapi dia suka minta harta orang. InsyaAllah. Oh, orang tu punya sedap lagi, aku punya simpan dulu. InsyaAllah. Meminta saja. Nah, ketika dia susah pun dia minta orang. Yang dipikirnya minta orang dahulu, baru dia fikir usaha. InsyaAllah. Maka orang-orang yang macam ni di hari akhirat kelak akan menghadap Allah dalam keadaan luruh isi mukanya. Subhanallahu taala. Tidak ada seketul isi pun nak melekat pada mukanya, kerana tidak ada rasa malunya ketika di atas dunia, ketika meminta harta orang. Subhanallahu taala. Ini dia, kita kena berhati-hati ayah dia ibnu rahmatullah taala. Ada sahabat bila ditegur oleh Nabi tentang begitu, maka dia kata, ya Rasulullah, demi Allah aku takkan minta-minta lagi dah. Masya-Allah. Ketika itu datang Sayyidina Umar, Umar nak bagi Sayyidina Abu Bakar nak bagi hadiah pada dia. Ya wahai fulan, ini hadiah aku nak bagi sama engkau. Maka ketika itu apa kata fulan, demi Allah aku dah janji kepada Nabi aku takkan minta pada orang. InsyaAllah. Kata dia, ini bukan kau minta, ni aku nak bagi, kata Abu Bakar. Sesungguhnya aku malu nak menerimanya, aku takut muka aku nanti luruh di depan Allah Ta'ala. InsyaAllah. Barakallah Ta'ala. Ha, jadi hubungan kita dengan Allah Ta'ala akan kita jaga dengan kadar yang baik. Bila kita dapat menjaga hubungan kita,
dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dapat jaga hubungan sesama manusia kalau hubungan kita dengan Allah itu baik. Ha, itu masya-Allah. Mana hubungan dengan Allah Taala itu terikat dalam hukum agama atau ilmu agama tadi. Baik. Dan dengan ilmu agama ini Allah Taala mengajar mereka adab peraturan yang jika diamalkan oleh seseorang akannya. Minta maaf ya. Dia lari sekejap ni. Dengan ilmu agama ini Allah Taala mengajar mereka adab peraturan yang jika diamalkan oleh seseorang akan hiduplah ia dengan saudara-saudaranya, yakni manusia yang lain, dalam keadaan kasih mesra dan bersih suci daripada perasaan hasad dan dengki. Ha, ini kita dah sebutkan tadi dah, insya-Allah. Apabila ada seseorang itu tadi jaga hubungannya dengan Allah Taala, kerana itu Allah Taala sebut dalam Quran, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Sesungguhnya sebaik-baik acuan adalah acuan Allah. Ha, sibghatallah, acuan Allah, wa man ahsan, dan sebaik-baik acuan itu adalah acuan. Acuan di sini maksud didikan. Ha, sebaik-baik didikan ialah didikan Allah. Contoh role model yang kita boleh ambil ialah Sayyiduna Rasulullah. Beliau adalah antara corak ataupun antara acuan daripada tarbiyatullah Subhanahu wa taala. Allah yang ajar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlaknya baginda Nabi sungguh ajaib. Maka kita nak mengikuti yang demikian rupa, maka contoh yang terbaik ialah dengan mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka disebutkan sini, bila ada orang peraturan hidup dia tu, sebab dalam pepatah Arab mengatakan man laisa qanun fahuwa majnun. Barang siapa yang hidupnya tak ada peraturan, tak ada undang-undang, dia adalah orang gila. Subhanallah taala anhu. Ha? Man laisa qanun fahuwa majnun. Siapa yang hidupnya tak ada qanun. Apa tu qanun? Itu namanya undang-undang. Jadi sampai bahasa Melayu dia kata hukum kanun. Ha. Hukum kanun, hukum undang-undang. Dia kata begitulah. Hukum kanun maknanya undang-undang ketika itu tertakup atas diri manusia sendiri. Hidup kita ada undang-undang. Bangun pagi, kalau kita buka kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, diungkap daripada bangun paginya, celik matanya, Allah, bila dia buka matanya tadi, kemudian dia pun bangun duduk dan dia mengatakan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin hatta akhir doa, hingga sampai habis daripada doa tadi. Kemudian bangun dia tadi, apa yang dianjurkan dulu, iaitu dicucikan kedua tangannya dahulu. Ha, bangun tidur dua, cuci dua tangan dahulu. Kemudian setelah cuci dua tangan, mana nak dicuci? Cuci dalam lubang hidungnya dulu. Karena ada hadis Nabi mengatakan tatkala anak Adam itu tidur, syaitan juga tumpang tidur di dalam lubang hidungnya. Masya-Allah barakallah. Maka dicuci akan lubang hidungnya ketika mana dia bangun tidur. Kemudian ketika itu barulah dia bergerak menuju ke dalam kamar mandi, dalam bahasa Indonesia kakus, subhanallah. Masuk kakus pula, masuk dengan kaki mana? Masuk dengan kaki kiri. Ha, kemudian mesti lapik kepala, beralas kaki. Ketika nak membuang qada hajat, bagaimana cara menurunkan atau menaikkan kain? Ha, itu di perbahasan juga itu. Makna kehidupan kita ini tidak lari daripada undang-undang. Makan pun kita dah tahu dah, ada makan tengah hari, ada makan pagi, ada makan malam, ada minum petang. Mana ada tertib? Yang tak ada benda ni siapa? Orang gila. Astagfirullah taala anu. Bila dia nak mandi, mandilah dia. Bila dia rasa lapar, dia makanlah. Bila dia nak jaga pukul 4 pagi pun dia boleh berjaga. Astagfirullah taala. Bila dia nak tidur pukul 12 tengah hari terik, dia boleh tidur di belakang jalan. Astagfirullah taala anu. Mana tak ada undang-undang dalam kehidupan dia. Itu kata man laisa qanun fahuwa majnun. Siapa yang tak ada undang-undang, dia orang gila. Ha, jadi kita mengikut kepada undang-undang Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk merapatkan ukhuwah kita dengan saudara-saudara kita. Itu kata pengarang kitab, oleh yang demikian siapa yang mengikuti akan peraturan-peraturan Allah itu tadi ataupun adab itu tadi, hiduplah ia dengan saudara-saudaranya, yakni sekalian muslim, sekalian umat manusia yang lainnya. Bukan hanya sekadar muslim,
Tapi bahkan dengan non-Muslim sekalipun, kalau kita ikut tertib adab yang diajarkan oleh Allah Ta'ala, nucaya non-Muslim juga jatuh cinta kepada Islam tadi, InsyaAllah. Jadi hari ini kita lihat bahawa peranan dan akhlak itu tadi semakin menipis. Dan pada saat ketika itu kita lihat bahawa sesungguhnya manusia ada dengan kalimat nafsak, nafsak, nafsik wa nafsik. Diri kawak, diri awak, diri saya ialah diri saya. Masya-Allah tabarakallah. Maka ketika itu adanya aturan daripada Allah Ta'ala tadi menyebabkan manusia itu akan terhakis dalam dirinya itu tadi dengan sifat yang mazmumah. Dan orang yang mengamalkan dengan ilmu dan adab tadi ini, dia berada dalam keadaan kasih mesra. Ini sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia punya kasih mesra dan sebagainya tadi tu, hingga ada yang tak bertegur sama mereka pun dia merasa cemburu. Masya-Allah tabarakallah. Dia rasa hairan, rasa malu. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, ketika mana dia melalui depan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lalu dia tersenyum kepada Abu Bakar dan Abu Bakar tak balas balik senyumannya. Abu Bakar tak balas senyumannya. Ketika itu Umar buat apa? Umar pergi jumpa Rasulullah mengadu. Ya Rasulullah, Abu Bakar tadi aku lalu depan dia, kemudian aku senyum pada dia, dia tak senyum balik pada aku, ya Rasulullah. Apakah dia tak suka pada saya? Masya-Allah tabarakallah ta'ala. Ketika itu Rasulullah panggil Abu Bakar, ya Abu Bakar, panggil Abu Bakar kemari. Datang Abu Bakar. Maka ketika itu Sayyidina Umar ada di sisi Rasulullah. Ah, ini orang gentleman. Bila dia tak puas hati, dia datang depan Nabi, dia ngadu kat Nabi, Nabi panggil orang tadi, dia ada juga di situ. Ah, ini kan ada orang ngadu, ni buat begini gini gini, masya-Allah dia saya tak puas hati dengan dia ni. Okey, lepas tu dia gini nyorok, orang ni pula panggil begini. Saya dengar cerita lah, ada orang cakap, orang tu siapa? Adalah orang, adalah orang. Orang yang kena soal pun tak puas hati. Siapa orangnya, masya-Allah? Ini saya tak ambil Umar tak. Saya Umar ada di sebelah Nabi SAW. Ketika itu, ya Abu Bakar, sesungguhnya aku mendapat aduan daripada Sina Umar. Umar pandang kepada Abu Bakar. Ya Allah Ta'ala anu. Sungguh dia mengatakan, sebentar tadi dia lalu di depan engkau, akan tetapi dia telah mendatangkan kepada engkau secangkir senyuman, tetapi kau tidak membalasnya melainkan hanya dengan bermasam muka. Ketika itu apa kata Sayyidina Abu Bakar? Wallahi ya Umar, maafkan saya wahai Umar. Sebenarnya tadi tu saya tengah mengelamun, saya tak perasan pun awak lalu depan saya. Oh, sampai begitu. Orang tak perasan pun diadukan masalah pada Nabi, menunjukkan kasih sayang mesra. Apa Umar kata pula? Ya Abu Bakar, minta maaf, aku tak tahu kau tengah termenung. Syukur barakallah ta'ala anhu. Maka hingga dia tak perasan yang demikian rupa. Sampai begitu sekali kasih sayang zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Umar mengatakan, sesungguhnya kami hidup di zaman Nabi setelah Islam, kami tidak pernah menipu dan kami tak pandai menipu, dan ada sebahagian dari kami tidak tahu tipu tu apa benda. Syukur barakallah. Sampai macam tu sekali. Tipu tu apa benda pun tak tahu. Syukur barakallah ta'ala. Lahir mereka dalam keadaan Islam, insya-Allah. Contohnya adalah Abdullah ibn Abbas. Keluar dari Islam, insyaAllah. Dia keluar daripada perut mak dia ketika kepungan orang Islam, dan ketika itu dia bersama dengan orang Islam. Dia telah diajar dengan akhlak Islam. Orang Islam tak ada menipu sejak Islam. Maka dia sendiri tak tahu ketika berlaku penipuan, dia tak tahu tipu tu benda apa. InsyaAllah tabarakallah. Hari ni kalau saya tahu, tahu tak tipu tu apa tuan-tuan? Tak tahu lah tak tipu tu benda apa. Tipulah kalau tak tahu. InsyaAllah tabarakallah ta'ala anu. Itulah dia, masya-Allah. Ha? Maklum kita bahawa sungguhnya ini zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan aturan dan didikan daripada Allah Ta'ala, maka berlakulah hubungan kasih dan mesra. Dan juga Allah Ta'ala berikan kepada mereka itu bersih, suci hatinya daripada perasaan hasad dengki. Ini sifat ahli syurga. Orang yang tidak masuk dalam syurga akan dapat anugerah yang berbeda-beda. Masya Allah. Dapat anugerah yang lain dari yang lain. Ada orang dia masuk maqaman mahmudan ladhi wa'adah Sayyidina Rasulullah. Ada yang masuk jannatul ajla. Ada yang masuk jannatul a'la. Ada yang masuk jannatul na'im. Ada yang masuk jannatul firdaus. Ada yang masuk jannatun apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak lagi lah jannah ya, masya-Allah. Jannatul mauqamul amin. Ada salah satu lagi, masya-Allah. Jannatul mauqamul amin. Akan tetapi mereka tak pernah cemburu pun dengan orang yang lain-lain. Ketika dalam syurga, minta maaf lah kita dapati dalam syurga bertemu dengan Haji Akram. Allah Ta'ala. Mulutnya nak sebut lagi Haji Ayub, insya-Allah. Amin insya-Allah. Maka jumpa Haji Akram dalam tu kita nampak, "Eh Haji,
Dulu masa di dunia bukan pakai Camry 46 je ke? Masya-Allah tabarakallah taala. Masya-Allah. Ini sekarang dalam syurga Allah bagi dia tunggangannya banyak ataupun kenderaannya banyak. Tapi sedikit pun tak mendatangkan kecemburuan dalam hati kita. Kerana apa? Kita boleh minta juga apa yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada diri mereka. Sifat ahli syurga ialah menghakis rasa hasad dengki ketika di dunia lagi. Kalau di dunia dia dah ada sifat hasad dengki, membawa ke sana tak masuk ke dalam syurga. Jazakallah. Kenapa? Kerana sikap inilah yang akan berlaku menjadi tabiat. Allah sebut apa? La yasma'una fiha lagwan wala kizzaba. Dalam syurga kamu takkan dengar orang laguan cakap benda lara walang kizaba ataupun penipuan. Jadi orang-orang yang menipu atas dunia ni takkan masuk dalam syurga Allah Taala. Insya-Allah. Tipu yang gemar suka menipu. Ha, ini cerita dia. Maka pada saat itu kita lihat ada orang dia gemar makan sambal belacan. Suka makan sambal belacan. Tiap hari tak dapat tiap hari dia makan sambal belacan. Itu yang berlaku cerita P. Ramli tu. Hei, kau tahu aku suka makan belacan, kenapa kau tak buat sambal belacan? Masya-Allah taala. Nak dibunuh isterinya kenapa? Karena dia tak buat sambal belacan. Masya-Allah taala. Jadi takdir Allah taala, suatu hari dia pergi ke Singapura. Cerita tak payah jauh-jauh lah, Singapura aje. Masya-Allah taala. Singapura ketika itu orang dah tak makan belacan. Masya-Allah taala. Eish, tak kena nasi orang Singapura ni, kata Masya-Allah tabarakallah. Tak ada sambal belacan pun. Dia duk cari, dia libang libu rimah dia. Duduk seminggu Singapura boleh mati tak makan belacan. Allah Taala. Begitu orang yang ada di atas dunia. Bila dia biasa menipu, nanti di hari akhirat kelak pasti dia bawa penyakit menipu tu. Itu sebab Allah Taala sebut dalam surah Yasin, Allah kata apa? Al yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al yaum, pada hari itu, mana hari kumpul manusia ketika hisab depan Allah, nakhtimu ala afwaihim, ditutupkan mulut mereka. Sebab apa? Mulut nak menipu. Wa tukallimuna aydihim, cakaplah kedua tangannya, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan saksikan kedua kakinya. Maka bila tangan cakap, ya Allah aku begini, 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 begini. Watashadu, kaki pun kata, ya Allah betul apa kata tangan, betul apa tangan. Selesai hukuman hisap tadi, lepas dia, dibuka kembali mulutnya. Apa kata mulut? Hei tangan, hei kaki, kenapa kamu tipu, cakap betul tadi? Dia menegur balik, kata guru kita Syekh Fahmi, bila dibuka mulut tadi, tegur balik. Hei tangan, kaki, kenapa kau cakap benda jujur? Kata barakallah ta'ala. Kan kita dah masuk neraka? Kata barakallah ta'ala. Maknanya mulut ni, depan Allah Ta'ala pun dia nak menipu. Subhanallah Ta'ala. Itu sebab Allah Ta'ala kata, nakhtimu ala afwa'ihim. Ditutupkan mulut mereka tadi. Walhal kalau ikut carta dunia, rekod dosa yang paling banyak mulut. Subhanallah Ta'ala. Itu rekod dosa paling banyak mulut. Tapi patutnya dialah buat pengakuan depan Allah Ta'ala disebabkan banyaknya dosa. Tapi bila depan Allah Ta'ala, nakhtim ala afwa'ihim. Tutup dia mulut tadi. Kau tak payah buat pengakuan. Pengakuan kau tak diiktiraf. Haa, insyaAllah. Sebab apa? Sebab gemarnya menipu. Maka orang yang menipu, tak masuk dia ke dalam syurga Allahu Jalla Jalaluhu wal'azam. Allahu Akbar. Ini dia satu penyakit orang yang tak nak pegang dengan agama. Itu sebab Allah kata, mayuridullahu khairan bihi. Mayuridullahu bihi khairan, yufaqihu fid din. Siapa ya Allah nak jadikan dia orang baik, Allah bagi faham dia urusan agama. Ha, urusan agama ni maknanya bukan tunggu jadi alim ulama, jadi ustaz baru dia dia dapat faqih. Tidak. Faqih ni dia faham urusan agama. Oh, arak haram. Oh, judi haram, zina haram. Tahu basic agama, membatalkan dirinya, imannya kepada Tuhannya. Itu pun dikira faham. Maka dia boleh jadi orang baik disebabkan aturan yang telah diharamkan oleh Allah ditaati dan segala larangan Allah Taala ditinggalkan. Masya-Allah tabarakallah taala. Itu dia. Baru dia jadi orang baik. Dan yang kedua, dengan ilmu agama ini juga Allah Taala mengajar mereka adab peraturan yang jika diamalkan oleh seseorang dalam hubungan dengan Tuhan akan berjayalah ia mengecapi keredaannya, iaitu dengan menjadikan dia berkehidupan bahagia di dunia dan mendapat balasan sebaiknya di akhirat kelak. Ini kita dah cerita tadi sekali dah, satu jalan. Dengan sebab ilmu agama tadi, orang akan taat pada Allah. Dengan sebab ilmu agama tadi, orang akan takut pada Allah Ta'ala. Ya, orang yang mana? Orang yang ada ilmu lalu mengamalkannya. Itu sebab kata pengarang apa dia? Dan yang kedua, dengan ilmu agama ini juga Allah Ta'ala mengajarkan mereka adab peraturan yang jika diamalkan.
Maksudnya apa? Ada juga orang yang berilmu tetapi melakukan kejahatan. Sebab apa? Sebab ilmu tu hanya pada pengetahuan tapi bukan diamalkan. Subhanallah taala. Ada ilmu tapi dia tak mengamalkan ilmu tadi. Ada ilmu disembunyikan ilmu tadi dengan pengetahuan semata-mata. Belajar bab sembahyang tapi tak sembahyang. Ha, ni cerita dia. Belajar bab zakat tak mau bayar zakat. Belajar bab haji tapi tak berkeinginan untuk pergi haji walaupun dia telah mampu. Ha, masya-Allah. Maka itulah yang menjadikan dia tersesat jauh. Lalu orang pun menuduh, "Eh, itu kan orang alim dulu sekolahnya sekolah agama ini begini begini." Tapi boleh jadi kerana dia tak beramal. Bagaimana nak dibantu oleh Allah Ta'ala sebabkan dia tak beramal tadi? Ha, Masya Allah. Jadi itu sebab ada ilmu, kena ada amal. Ilmu itu pohonnya, amal tu buahnya. Masya Allah. Kalau ada pohon, orang tengok pun semak aja. Tak ada faedah, pokok pelam lama-lama depan rumah, tak pernah keluar buah pun, zap, ditebang. Allah Ta'ala anu. Tapi kalau pelam tadi tu pokoknya kecil je, tapi buahnya nah lebat, mangga king, besar lengannya. Masya Allah, hantar sebiji buah gitu, loyot. Masya-Allah taala. Sayang dia orang, tambak di tanah lagi, buahnya tolong diikat, ditongkatkan lagi. Masya-Allah taala. Ini ilmunya sedikit tapi banyak amalnya. Ha, ini orang dulu-dulu kan dapat ilmu sikit tapi beramalnya banyaknya, masya-Allah, tak terlawan kita. Depa nak buat rumah pun sembahyang sunat, masya-Allah. Nak menegak pintu sembahyang sunat. Sakit gigi sembahyang sakit gigi. Masya-Allah taala anu. Kita tahiyatul masjid pun tak payahlah kot, insyaAllah. Ni masjid ke bukan? Surau di Jumaat ya? Ha, tak payah, insyaAllah. Jadi maknanya, beringan-ringan kita dalam nak buat ibadat. Tu sebab ada masalah fiqh, ada kaedah fiqh mengatakan apa? Banyak amal yang dibuat, maka banyak ganjarannya. InsyaAllah, tabarakallah. Itu dia kaedah dia. Banyak amalan, banyak ganjaran. Kadang amal tu nampak kecil, tapi Allah nak bagi ganjaran besar. Dia tak pandang benda tu. Contohnya apa? Seperti merapatkan saf. Rapat saf ni? Dia bukan masalah negeri Perak aje. Ini masalah daripada selatan Thailand sampai selatan Australia. Subhanallah taala anhu. Ya. Daripada Jepun sampai Amerika Selatan. Ini dia ceritanya, masalah yang sama. Payah untuk merapatkan saf. Subhanallah. Ada saf kosong depan diulurnya orang. Ke depan. Orang lain dulu diulurnya. Kan kita tahu dalam masalah fiqh macam mana, apa kata dia? Mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah hukumnya makruh. Mendahulukan orang lain dalam urusan ibadat hukumnya makruh. Nampak macam sopan, oh pak cik ni tua, pak cik sila ke depan pak cik. Masya-Allah tabarakallah taala anhu. Makruh walaupun tua ketika itu. Kenapa? Ini berkaitan dengan hukum agama. Masya-Allah, hukum ibadah. Maka hendaklah kamu bersegera. Disebut orang ni sebagai apa? Alyanukum manakib. Ha, tu gelaran dia. Orang yang bersegera. Apa alyanukum manakib? Bila disuruh maju cepat dia maju. Bila disuruh mundur cepat dia mundur. Siapa yang suruh? Khatib, apa imamnya yang menyuruh. Tolong penuhkan saf depan. Oh, cepat-cepat dia pergi penuhkan saf depan. Itu namanya alyanukum manakib. Ha, ini bangsa ni. InsyaAllah tabarakallah. Yang Nabi janji ganjaran untuk dia tu, Allah Ta'ala berikan pada dia kelebihan yang banyak. Antaranya dibinakan oleh Allah Ta'ala kediaman untuknya dalam syurga. Allah. Mana boleh Haji Akram dia kata, saya duduk Taman Ridwan. Darul Ridwan ke Taman Ridwan? Ha, Taman Darul Ridwan. Tapi tak pernah pergi taman tu. Subhanallah. Ai. Ada rumah kat sana? Ada. Tapi tak pernah pergi ustaz. Subhanallah. Ai. Macam mana pula kata ada lama dah beli rumah situ dah? Ah, tak lama pun, baru 26 tahun. Subhanallah. 26 tahun betul ke tu? 20 tahun. Ah, saya 20 tahun kena subhanallah taala. Tapi tak pernah pergi. Dah tu rumah tu macam mana bentuknya? Tak tahu saya. Subhanallah. Geran apa semut pun saya tak tahu. Tiba-tiba mengaku rumah dia. Mana boleh? Jadi orang yang mengaku rumahnya ada dalam mengaku rumahnya di Taman Ridwan, pasti dia pernah pergi tengok rumah tadi. Pastinya pernah masuk rumah tadi. Ha, baru dia beli. InsyaAllah. Begitu orang dalam syurga. Kalau rumahnya ada dalam syurga, pasti dia pernah masuk ke dalam syurga walau sekali. Dan orang yang masuk syurga takkan keluar. Apa kata Allah? Khalidina fiha abada. Orang dah masuk takkan keluar lagi. Ha, jadi dapat tengok rumah, takkan dia keluar pula. Terus dia duduk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Maka tu dia beramal dengan Allah Ta'ala. Jika demikianlah natijah mengetahui ilmu agama, maka sudah tentu kejahilan terhadapnya membawa kecelakaan dunia dan pada hari akhirat balasan kelak. Ini dia, makin tipis ilmu agama. Subhanallah Ta'ala anhu. Itu kata pengarang, kecelakaan pun mula datang. Huru hara pun mula tiba. Sebab apa? Ada daripada kalangan orang cerdik pandai tapi bukan ilmu agama. Dia cerdik pandai.
datuk, profesor, emeritus dan sebagainya lah, lawyer, engineering dan sebagainya, doktor dan sebagainya, tapi dia tak ada basic agama. Tapi bila dia bercakap pasal agama, mengikut akalnya semata-mata, maka rosak binasa. Dan ahli agama pun tengok saja apa dia cakap. Masya-Allah Taala. Kenapa? Kerana orang percaya kepada dia ada PhD. Ini ustaz yang nak bercakap ni keluarannya diploma saja. Masya-Allah Taala anu, mungkin degree saja. Masya-Allah. Maka ketika itu siapa nak dengar? Kami mesti dengar orang yang intellectual, yang ada PhD, yang ada Prof, Emeritus dan sebagainya. Ha, jadi rosaklah di situ tipisnya ilmu agama tadi daripada kalangan manusia tadi. Jadi itu pentingnya menuntut ilmu agama. Keluarlah kalian sebahagian daripadanya untuk menuntut ilmu. Janganlah keluar sekaliannya kamu itu tadi ke dalam medan perang, melainkan sebahagiannya pergi menuntut ilmu. Ini dalam ayat Quran sebut begitu. Suruh pergi menuntut ilmu agama tu tadi untuk apa? Keselamatan dan kebaikan masyarakat. Tu sebab kata Nabi SAW dalam cerita yang panjang, tapi kita ambil cerita akhir. Apa kata Nabi? Sungguhnya akan datang suatu zaman orang mengajak kepada kebaikan dan ada orang mengajak kepada keburukan. Ramai yang ikut kepada keburukan. Kata sahabat, ya Rasulullah, apakah ada zaman macam tu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, bal asyaddu min zalik, bahkan akan ada satu zaman lebih teruk daripada tu. Apa zaman tu? Zaman yang mana orang dah tak menyeru kepada kebaikan, yang diseru kepada kejahatan. Mana apa? Orang buat baik senyap-senyap je. Orang buat jahat, dia kata apa? Biarkanlah. Itu dia dengan Tuhannya. Subhanallah Ta'ala. Akan datang zaman itu. Sahabat jadi takut. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, apakah akan betul zaman macam tu akan ada? Kata Nabi, balhum asyaddu min zalik. Bahkan mereka itu akan berada dalam satu zaman yang lebih teruk dari itu. Apa zamannya? Zaman yang mana ta'muruna bil ma'ruf. Ha, ketika diserukan kebaikan nampak jahat, bila seru jahat nampak baik. Ha, ini dia. Bila anak mudanya melakukan apa nama perbuatan-perbuatan yang dulunya terlarang tapi hari ini nampak baik. Contohnya, alah biasalah anak-anak kita ni dah zaman sekarang bukan sama macam zaman kita. Biarlah depa nak berkapal ke, nak ada pakwa ke makwa ke, lalu keluar pegang tangan. Yang tak ada makwa nampak aib, malunya tak ada makwa. Masya-Allah tabarakallah taala anhu. Ha? Ada satu lagi masalah, minta maaf, ni cerita Kuala Lumpur lah, Perak, wallah ta'ala a'lam. Dulu kita dimasyurkan ataupun kita dikhabarkan berita tentang golongan anak muda daripada kalangan wanita. Malu, kumpulan mereka malu kalau masih ada di antara mereka mempunyai dara. Syata barakallah ta'ala. Ha? Itu aib kata dia. Ada dara, aib. InsyaAllah tabarakallah. Ini maknanya apa? Benda jahat nampak baik, benda baik nampak jahat. Syata barakallah ta'ala. Betul zaman kita lah berjadi benda ni. Masya-Allah tabarakallah. Zaman ni lah orang mengatakan tak apalah biar dia dengan Allah Taala. Kita hal kita udahlah, masya-Allah. Ini orang berlepas tangan ni akan ditanya di Allah Taala di hari akhirat. Karena kata Nabi SAW, apabila kamu melihat kepada kemaksiatan, tegurlah, cegahlah dengan tanganmu. Kalau tak boleh dengan tanganmu, dengan lidahmu. Kalau tak boleh dengan lidahmu, fi qalb, dengan hatimu. Dan dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Apakah iman lemah ketika itu? Masya-Allah tabarakallah taala anhu. Masya Allah. Kita nak memperkuatkan iman kita, tegur dengan lisan kita tadi. Dengan tangan mungkin kita tak mampu negur. Kadang dengan tangan ni makna dengan kekuasaan. Kuasa ni makna milik pemerintah. Kalau pemerintah tak mau buat, kita ada dengan lisan kita tegur. Tuan Haji minta maaf, adik, akak, abang, acik, semua kita nyebut yop, cor, apa semuanya lah. Masya Allah tabarakallah ta'ala anhu. Maka ketika itu kita punya natijah daripada mengetahui hukum agama, wajib tiap-tiap anak daripada rumah kita tu pasti kena ada yang tahu agama. Mati kita siapa yang nak sembahyangkan? Anak kita nanti akan, Pak Imam, bapak saya mati, tolong Pak Imam. InsyaAllah. Pak Imam lah yang mengafankan. Pak Imam lah yang mandikan. Pak Imam lah yang sembahyangkan. Pak Imam kebumikan. Anak duduk di tepi kubur, ngisak rokok, sembang. InsyaAllah. Barakallah ta'ala. Kenapa? Karena jahlan lil ilmu din. Karena dia jahil daripada ilmu agama. Lantaklah yang mati, matilah. Kita yang hidup, tegurkan hidup. Kata dia, masya Allah ta'ala. Dalil begitu. Walhal orang mati ni tadi, dia melihat kita ni. Apa kelakuan atas bumi kita ni, dia nampak. Masya Allah. Ni dalil hadis Nabi SAW. Kan Nabi mengatakan, sesungguhnya pada setiap hari Jumaat, diperlihatkan amal umatku kepada aku. Kata Nabi SAW. Iaitu diperlihatkan selawat yang mereka kirimkan kepada aku pada setiap hari Jumaat. Mana tiap hari Jumaat Nabi tengok kita punya amal ni. Kesedihan Nabi SAW atas kita pun ada. Masya Allah. Jadi begitu dengan orang yang mati, kata Syekh Jalaluddin As-Sayyuti, sebelum dia kebumikan, dia pandang tu anak beranak di tanah kubur. Allah, anak saya pun yang borak situ, kesal saya, apa nak jawab dengan Allah Ta'ala dalam kubur. Tu
sebab latihan anak biar anak ketika mana kita mati nanti ada ilmu agamanya. Tak apa tuan-tuan, minta maaf ya. Yang urus jenazah bapak saya, kami ada 5 beradik, kami yang uruskan. Kata berkallahu ta'ala anhu. Kalau ada tuan-tuan datang nak tolong, bolehlah bantu-bantu. Tapi biarlah yang menekan perutnya, yang mengeluarkan hatinya, kami anak-anak ni. Kata berkallahu. Karena khuatir aibnya bapak kami, tahu dia orang lain. Kata berkallahu. Biar kami anak-anak yang tahu aib bapak kami. Kata berkallahu ta'ala anhu. Maka dibuat. Itu sebab orang yang menyembunyikan aib ni pahala dia sangat besar, insyaallah tabarakallah. Itu Nabi larang, kamu dah pergi kenduri apa, kamu dah pergi apa nama menguruskan jenazah orang, lalu kamu cerita pula pada orang tentang aibnya dia, insyaallah tabarakallah. Ui, kamu tahu tak rupanya dekat perutnya tu ada bisui, mati tak hilang lagi bisuinya tu, insyaallah tabarakallah. Dia cerita kepada orang. Ini Allah Taala laknat orang yang demikian rupa. Kamu diumanahkan sebagai penyimpan umanah, tapi kamu cerita pada orang yang tak datang keaiban pada aibnya mayat tadi. Masya-Allah tabarakallah taala anhu. Jadi itu dia, kita kena ceritakan baik-baik atas si mati. Nanti bila mati itu ditanya, apakah perbuatan si mati atas kita? Baik, jawab kita. Apakah perbuatan si mati atas kita? Baik. Apakah perbuatan mati ke atas kita? Baik. Tiba ada satu orang kata, buruk. Kata masya-Allah. Buruk dia dengan saya dulu di atas dunia. Tak boleh ditanam kawan tu lagi. Masya-Allah. Biar dulu. Mari datang hitung dulu. Masya-Allah tabarakallah. Apa pasal kamu kata dia buruk? Masya-Allah tabarakallah taala. Dia dulu begini, 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 begini. Sekarang panggil warisnya minta maaf. Ketika jenazahnya masih ada, ketika itu berlakulah kemaafan dan sebagainya, baru ditanamkan si mati. Kata barakallahu ta'ala. Sampai begitu sekali akhlak ketika nak masuk dalam kubur. Maka tu pentingnya ilmu agama ni tadi, didikan tadi, bukan untuk diri kita je. Kita nanti mati, boleh jadi kita bawa, tapi orang yang nak menguruskan kita pula, iaitu anak-anak kita, keluarga kita, adik-beradik kita dan sebagainya tadi. Itu dia kata. Demikianlah kecelakaan besar bagi orang yang tak tahu tentang pengurusan agama. Jangan sampai nanti suatu zaman, bila orang tak tahu tentang pengurusan jenazah, dimasukkan saja ke dalam tanah lalu ditanam. Kata barakallahu ta'ala anhu. Mengkafankan pun tak tahu, memandikan pun tak tahu, nak nyembayang lagi tak tahu. Maka itulah tanam dalam kubur. Ataupun jangan sampai nanti anaknya sembayangkan jenazah kita je. Itu je sembayang yang betul-betul sekali dibuat dalam hidup dia. Nanti ditanya dia Allah, ada tak kamu ajar anak kamu sembayang? Akhir daripada hayat saya tu adalah sekali. Itu pun dia ikut orang. Baca tahu betul tidak, tak tahulah, kata Masya Allah. Itu sembayang jenazah. Sekali tu je lah dalam hidup dia buat ketika saya mati. Lain tak ada. Masya Allah. Tak mau macam tu. Ya Masya Allah. Maka itu sebab kecelakaan di dunia dan balasan di hari akhirat kan orang yang tak mau mengaji ilmu agama. Ngaji ni bukan sampai kena jadi ulama. Ya. Mengaji untuk lepaskan diri kita daripada mukallaf tadi. Taklif, hukum taklif. Lepas kita sembahyang. Lepas untuk kita bayar zakat. Lepas kita untuk qada cuci hajat dan sembahyang mandi wajib dan sebagainya. Udahlah. Bukan sampai nak keluar ijtihad hukum, nak keluar maqasid-maqasid syariahnya, saddun zaro'id dan sebagainya. Dah, tak perlu sampai gitu. Lepaskan hukum kita dengan Tuhan kita je. Tahu sembahyang tak? Tahu, alhamdulillah. Sampai mana? Sampai habis doanya, alhamdulillah. Tahu mandi wajib? Tahu, alhamdulillah. Tahu puasa? Tahu, alhamdulillah. Cukup. Bukan sampai perbahasan, tahu buat puasa? Mari kita buka iqna', kata Masya Allah. Buka kita iqna'. Fathul Wahhab buat, mari Fathul Wahhab. Buka pula Fathul Wahhab. Itu cenggini bagus kalau dia tahu, masya-Allah tabarakallah. Tapi yang dikendaki sekurang-kurangnya faham dia urusan agama. Itu tanda Allah nak jadikan dia orang baik. Masya-Allah tabarakallah taala. Jangan sampai tak tahu langsung bab mandi. Masya-Allah tabarakallah taala anhu. Baik. Kemudian kata pengarang, hadis ini menerangkan bahawa ilmu pengetahuan yang sayugianya tiap-tiap seorang berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatnya ialah ilmu pengetahuan yang membawa keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Apa dia? Ilmu yang menambahkan takutnya pada Allah. Itulah namanya ilmu nafi'. Al-ilmu nafi' apa dia? Ilmu yang memberi manfaat tu apa dia? Ilmu yang semakin kamu belajar, kamu semakin humble dan kamu makin takut kepada Allah. Menambahkan takutmu pada Allah. Itu ilmu nafi', ilmu memberi berkat. Bukan ilmu yang mana kamu mengaji, kamu dah alim. Ketika itu kamu makin sombong, makin sombong, makin sombong. Dan kamu rasa diri kamu besar dengan ilmu. Walakin bi ghairil amal. Sedangkan kamu tidak ada pun iringkan dia dengan amal. Maka ketika itu kerugian yang sangat besar. Maka sesiapa yang Allah kehendaki beroleh kebaikan disebabkan usahanya bersungguh-sungguh mencari yang demikian,
nescaya Allah jadikan dia seorang yang memahami ilmu agama Islam dengan secara mendalam, kerana agama Islam dan ilmu-ilmunya adalah dari Allah untuk kebaikan umat manusia di dunia dan di akhirat, meliputi jasmani dan rohani. Agama Islam dah cukup. Kata Allah Ta'ala, akan ada pada ayat terakhir, Allah Ta'ala sebut pada wahyu terakhir, apa dia? Allah kata, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Pada hari ini telah kami sempurnakan agama. Atmam daripada perkataan tamam atau perkataan tam. Tam tu makna sempurna. Sempurna ni mana? Untuk kehidupan kita di dunia mahupun akhirat. Ha, masya-Allah. Agama tu dah secukup-cukupnya. Orang dulu-dulu walaupun dia tak kaya tapi membesarkan anak dengan agama, berjaya anaknya. Qad aflahal mu'minun, kata Allah Ta'ala. Telah berjayalah orang yang beriman kepada Allah, yakin. Dulu besar anak, seorang sekeping biskut, kerat dua. Katalah biskut hapseng tu, pergi sekolah nak sarapan pagi, kerat dua. Sebatang tu je dapat makan, dah bergerak. Kopi satu cawan, kongsi empat beradik. Ini cerita orang dulu lah, insyaAllah. Boleh jadi lebih lagi daripada tu, insyaAllah. Ada yang nak menyusukan anak, nak beli susu anak, pakai susu tin pot je. Ya, rebih dulu bagi anak minum susu susu kelapa sawit. Insyaallah tabarakallah taala. Hari ini dak sekarang Enmam Enpa, apa formula apa? Formula 7, 12 macam-macamlah nama dah sekarang, insyaallah. Senang. Tapi jangan kesenangan ini menyebabkan kita lupa kepada Allah. Itu dia. Susahnya orang dahulu mesti dia masih ingat Allah. Maghrib anak dah ada di rumah, dah siap duduk di sejadah ramai-ramai, mari kita. Ayah kata, kamat. Kamatlah dia sembahyang berjemaah. Kalau tak pun mari ikut abah pergi ke masjid. Pergi ke masjid semuanya, masya-Allah tabarakallah taala. Mak di rumah dengan anak perempuan dah siap-siapkan balik sekarang, kita makan malam sama-sama, masya-Allah. Ni dah sekarang ni kita tengok maghrib tak ada nampak anak. Makan tengah malam mana anak, entah mana, entah merayap dengan kawan-kawan melepak tadi, masya-Allah tabarakallah taala. Menacuh-tacuh dalam tirikan itu tadi. Insya-Allah tabarakallah. Anak keluar dan sebagai lebih baik bapak garang di dunia tetapi depan Allah dia bahagia, daripada bapak yang kata nak sporting atas dunia tapi hari akhirat dia kena pula lenting sekali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun tak dapat, masya-Allah tabarakallah. Alah biasalah ustaz, zaman sekarang. Ini saya sendiri pengalaman, masya-Allah tabarakallah. Alah biasalah ustaz, zaman sekarang anak-anak biasalah keluar dengan apa, teman wanita, teman lelaki. Ya. Anak lelaki empat orang lelaki. Anak perempuan ikut empat lelaki, pergi naiklah genting Highland lah, pergi naik apa nama, Cameron Highland sebagainya. Mak ayah kisah, taklah ustaz, dia dengan kawan-kawan elok-elok je tu. Elok-elok depan kita, belakang kita, ini syaitan orang yang apa, perangkap yang ketiga. Syaitan barakallahu ta'ala anu. Itu sebab penting ilmu agama. Perangkap syaitan yang pertama, apa dia dalam Talbisul Iblis disebutkan, godaan syaitan yang pertama itu adalah melalaikan manusia dari menuntut ilmu. Bila dia tak ada ilmu, dia buat salah, dia tak rasa apa-apa. Syaitan barakallahu ta'ala. Sejak hari itu syaitan akan goda lagi. Tak apa, peluk sikit je. Tak apa, pegang tangan je. Tak nampak benda salah hingga rasa macam itu suatu keseronokan. Saya rasa hukum-hukum agama ni tak relevan dah. Sebab apa? Tidak ada pengetahuan agama. Bila orang tak ada pengetahuan agama, dia telah kalah dengan hasutan syaitan pada fasal yang pertama dalam kitab Talbis Iblis karangan Ibnu Jauzi. Masya-Allah tabarakallahu ta'ala anhu. Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan diri kita, anak kita, keluarga kita dan sekalian daripada jiran tetangga kita daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah juga yang menerima ilmu, Allah Ta'ala juga yang mengirim ataupun mengurniakan ilmu pengetahuan itu, akan kita sambung pada pengajian akan datang, insya-Allahu tabarakallahu taala. Taib. Jadi sebelum kita tangguh pengajian kita pada malam mulia ni, saya buka ruang soalan kalau ada yang ingin bertanya. Falyatafaddalu ma'jura. Tak, maaf, sebenarnya saya tak nampak orang. Jadi kena pakai kacamata baru nampak orangnya. Tu pun kena pejam sebelah. Sebelah tak ada cermin dah. Ya Allah. Pecah ke maknya. Orang nak bersalam-salam, telaga kepala pecah. Jadi tinggal sebelah tu saya tak pakai kacamata. Bila tengok orang kena tutup sebelah baru nampak siapa yang datang. Masya-Allah tabarakallah taala anhu. Mujur rabun jauh, kalau rabun dekat mau tak baca kitab kita hari ini. Masya-Allah. Ada soalan ayah dia bunda rahmatullah taala? Tak ada soalan dah rasanya, masya-Allah tabarakallah. Jadi sekadar itu sahaja apa yang dibicarakan pada malam ini, mudah-mudahan memberi manfaat kepada diri saya, ayanda, ibunda rahmatullah taala sekaliannya. Insya-Allah kita akan sambung pada pengajian akan datang. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
wa li sairil muslimin muslimat mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'ali qudri unsa wa zakar. Allahumma fta' 'alaina futuhal 'arifin ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم من النبي والصديق والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر الدعوة عن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.